Salam Kampung Dongeng. Nah, saya Kak Fadli, Ketua Kampung Dongeng Mataram, Kota Mataram, mengimbau kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, ayah, bunda, yang dimanapun berada, khususnya di Kota Mataram, umum di Nusa Tenggara Barat, untuk tetap menjaga kesehatan kita, meningkatkan imunitas kita, sering rajinlah berolahraga, terus sering tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan sering mencuci tangan, terus memakai masker, jangan lupa juga menyediakan hand sanitizer dikala tidak ada sabun cuci, tentunya ya, ini dimanapun berada. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Yang penting di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan kita semua. Itu saja dari saya, Ketua Kampung Dongeng Ahmad Fadli. Salam Kampung Dongeng ceria.